sekarang kita mau bikin apa, sayang? Bikin donat. Donat apa? Donat coklat. Donat coklat. Sekarang kita mau bikin, tapi jangan lupa ya. Like dan komen, tekan lonceng. Oke, sama jangan lupa di subscribe. Like, tekan tombol merahnya, kalian harus nonton. Iya, jangan lupa ya, tekan lonceng dan subscribe. Selamat menyaksikan. Bahan-bahannya ya. Ada ini tepung terigu 1/4. Terus ini 2 butir kuning telur. Ini gula pasir dan sedikit garam. Yang ini pewarna biru, ini pewarna makanan, jadi semuanya aman ya. Ini kalau kita ingin buat yang warna-warni. Kalau ini baking powder, kita gunakan sedikit aja. Terus ini air nanti secukupnya. Ini jangan lupa ragi instannya, saya pakai perlukan. Terus ini susu bubuk, saya pakai susu bubuk CNCO aja. Sekarang kita aduk. Yang ini kita buka dulu ya. Aku mau buka. Tadi sana. Aku yang tua. Aku yang tua, aku gak mau penawar. Mana guntingnya? Oke, sekarang kita tuang. Ini pakainya sedikit aja, lama dulu. Oke. Okay. Jadi kita pakai karena ini 1/4. Pakai setengahnya aja ya. Aku. Oke. Sudah. Sekarang aku aduk dulu secara merata. Agak sedikit sih. Udah berdiri aja. Udah aduk. Udah aduk. Sekarang kita masukkan susu bubuknya semuanya. Udah aduk. Kering-kering kita masukkan dulu ya, sama gula garamnya. Gulanya sedikit aja sama garam. Terus ini sedikit pengembang. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit air, sebanyak kurang lebih sebanyak 140 ml aja ya. Tapi kita ini dulu,
kalau kurang nanti kita tambahin lagi. Sekarang sudah seperti ini, sudah agak kalis ya. Nanti tinggal kita diamkan selama 30 menit. Nah, adonannya udah bentuk seperti ini ya. Tangan saya sudah tidak lengket lagi. Kita biarkan dulu. Ini adonannya kita pisahkan sedikit karena sebagian mau menggunakan warna. Kita kasih warna apa sih? Merah. Warna merah. Oke. Kita buat sedikit aja. Satu, dua, cukup. Sekarang adonan. Terus nih ladies. Sekarang ini adonannya udah mengembang tuh ya. Sekarang tinggal kita bentuk donatnya. Edis mau bentuk apa? Bentuk ini. Kita bentuk Edis kita. Edis aja kan Edis. Ya, Edis. Abi tadi. Kita bulat-bulatkan dulu. Kan? Edis nggak usah langsung masukin cetakan aja. Nanti dia mengembang lagi sampai semuanya habis. Lalu kita lubangi di tengahnya. Oke. Bulatin semuanya ya. Oke, semuanya sudah siap. Kita bulatin. Ini buatan gadis ya, yang warna pink. Yang putih punya mama. Sekarang kita tutup lagi ya, supaya dia lebih mengembang. Ayo Edis yang tutup. Kita tutup supaya mengembang. Kita tunggu lagi. Oke, sekarang donatnya udah pada mengembang. Maaf ya kalau bentuknya agak berantakan. Sekarang kita panaskan minyaknya. Oke. Kita tunggu panas dulu ya. Nanti kalau ini gimana kalau nanti berantakan donatnya pakai tangan? Oke, sekarang kita goreng.
jangan sampai ke bawah. Terus balikin lagi mana? Gimana? Saya kurang yang warna biru ya. Aku mau yang ganti. Goreng sampai kecoklatan ya. Awas jangan sampai gosong. Tuh emang gitu sama banyak merah. Bisa suara. Yang merahnya nak di sana. Apa? Yang merahnya punya Edis. Itu yang satu lagi. Ya pemirsa, ukurannya tidak bulat sempurna. Enggak dilengkap sayang. Udah bagus nih, bagus nih. Di situ enggak lengket. Udah diberin. Semuanya udah kita goreng, nanti kita olesi mentega lalu kita.